Yuhu, assalamualaikum hai semuanya. Welcome to my channel. Barang-barang yang aku beli kali ni hampir sebulan sudah aku pakai. So kali ni aku mau share dengan kamu macam mana feedback dari aku selepas sebulan guna ni benda ni semua ni. Video aku mau kasih share dengan kamu satu produk yang betul-betul aku suka. Kalau kamu nampak dari awal video aku selalu promote kamu produk ni. Tada, Scarlet Whitening. Tada. Kali ni aku ambil dua lotion satu kaligus. Aku pilih Freshie. Sebelum ni aku pernah pilih Freshie. Jadi aku ambil lagi balik Freshie dengan Romansa. Pemain Romansa ni sebab salah satunya kawan aku yang teracun oleh aku, dia memang pakai Romansa. Dia cakap dalam banyak-banyak lotion Scarlet Whitening dia paling suka Romansa. Jadi aku pun teracun balik apa yang dia cakap. So aku ambil lagi balik Romansa lah. Kalau Romansa ni dia lebih jauh lebih pekat. Tapi Fresh ni pekat juga. Dua-dua ni memang pekat. Jadi aku ambil dua ni. Wangian dia pun memang sedap. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu yang sudah sedia tahu, Scarlet Whitening memang wangi. Kenapa aku beli ini? Sebab aku punya parut-parut yang lama semakin pudar. Lepas tu kalau kamu ada siku kehitaman, dia boleh rawat juga kamu punya parut-parut yang lama. Dalam masa yang sama dia membantu untuk mencerahkan kulit. Kalau ada yang bilang, ah tipulah Kanecha kamu. Kalau belum pernah try, jangan bilang aku tipu. Kamu kena try dulu. Try dulu baru kamu tahu macam mana result dia. Dia tidak serta-merta. Kamu kena konsisten pakailah. Apa-apa saja produk pun kamu kena konsisten pakai supaya dapat hasil yang memuaskan. Lagi satu, kamu jangan risau sebab Scarlet Whitening ni ada BPOM. Jadi selamat digunakan. Ibu yang hamil kena dapatkan nasihat doktor dululah sebab takut ada yang bahan-bahan di sini yang tidak sesuai. Tapi ini memang selamatlah sebab dia ada halal. Dia ada cop halal, no tested animal. Macam yang kita tahu banyak produk sekarang ni diorang test dengan binatang kan. Kesian tu binatang, terutamanya pencinta-pencinta haiwan macam kita ni. Jadi kita cuba elakkan untuk binatang-binatang yang disiksa. Produk ni sangat-sangat terkenal di Indonesia, memang masuk Malaysia juga. Dalam produk ni dia ada kojic acid, glutathione, niacinamide dan banyak lagi bahan-bahan yang membantu untuk mencerahkan kulit yang ada di dalam lotion ni. Kulit yang jenis kering tu kan selalu gatal-gatal sebab keringan, kamu boleh try ini sebab ini ada moisturize, dia membantu untuk melembapkan kulit kita. Ada macam-macam varian, macam-macam wangian, tapi fungsi dia sama saja. So kamu boleh pilih wangian apa yang kamu suka. Kalau macam aku, semua wangian dia pun memang wangi. Kalau mau yang lebih wangi macam perfume, kamu boleh try dua ni lah, Romansa dan Freshie. Sebab dua-dua ni memang wangian dia macam perfume, okay? Dia long lasting. So kalau kamu yang allergic, ada yang allergic dengan perfume kan, kamu boleh guna lotion ni. Selain dari dia bagus untuk kulit kita, tapi juga wangi. So kita save lah duit. Selepas kita mandi tu kan, mandi lagi bagus kalau kamu beli one set. Dia ada scrub, dia ada shower gel juga. Lepas kamu mandi, kamu sapu ni lotion seluruh badan kamu ni. Semua kamu boleh pakai di mana-mana saja. Di belakang, di bontot, di celah-celah paha, di ketiak. Supaya kalau kamu punya kulit tu mencerah, cerahlah satu badan. Tidak kan muka saja mau pakai sunscreen kan, di badan kita ni pun kena cerah juga. Biar sekata begitu. Tidak payah lagi guna perfume sebab dia punya wangian ni memang melekat. Memang sedap je. Tunggu apa lagi guys, kamu kena follow dia punya TikTok, dia punya IG. Jadi di sana diorang ada share lagi testimoni-testimoni dari customer yang lain. Aku sendiri pun sudah tengok kebanyakan testimoni diorang, feedback diorang tu memang bagus lah. Okay. Aku mau install PC aku tapi aku punya CPU tu belum siap lagi. Jadi CPU tu aku kena pasang satu-satulah. Ikut budget. Untuk sementara aku guna PlayStation untuk main game lah. CPU tu belum komplit lagi. Kalau boleh aku mau tema putih. Nanti PC tu aku mau letak dalam bilik tidur aku lah. Lah kita tengok barang-barang dia. Sekarang ni bulan puasa. Aku rasa kamu nampak ni video selepas raya. Sebab aku order meja tu guna sea shipping. Aku nak tahu mana aku letak gunting aku. Jadi aku guna pengepit bulu mata aku untuk letak pasal ni.
sudah try, memang sound dia okey, sangat-sangat clear. Aku ada try untuk calling juga. Memang clear lah suara dia. Sedap je sound dia tu kalau kamu dengar. Yang ni ada lampu-lampu dia. Dia ada RGB. Dia punya mic boleh adjust. Okey, tarik saja. Ini dia punya leather ni, jangan kamu risau. Material dia dari vegan. Jadi dia bukan dari kulit binatang. Kamu tidak perlu risau. Ya. Roger in out. Okay, ini men besar ya. Sepatutnya tema putih. Ini ada lampu juga. Ini kita boleh connect dari sini. Nanti aku try, okay? So yang ini lagi untuk stand earphone. Macam ni lah. Next lagi untuk connect supaya kita boleh pakai banyak wire lah, USB dia. Jadi dia ada plastik lagi di sini, dia balut supaya tidak scratch. Tapi nanti aku buka, okay? Yalah, kita buat yang termampu lah yun. Sini kalau aku nak silap, yalah keyboard. Betulkah? Betulkah ni? Oh, buka. Ini tray. Wah, ini tray warna putih. Berat. Wow. Ganas sekali ya. Nah, ini mouse dia warna putih. Ini tidak silap dia ada lampu-lampu juga. Dia ada manual book juga. Manual book. Dia full satu tangan gini. Ini keyboard dia. Warna putih, cantik kan? Nah, ini ada lampu nih. Next, yang ini. Oh, ini paling best. Nampak nih? Da-da-da! Oke, nanti kita try. Wow, cantiknya. Wow. Ada button di sini ya. Wow, cantik kan? Yeah, pastilah cantik. So dia ada bagi free hook. Lampu headphone ni memang tidak boleh setting lah. Warna dia macam ni saja. Headphone ni kamu pakai berapa lama pun kamu tidak rasa sakit sebab dia punya sponge bahagian telinga tu selesa. Okay, yang ini humidifier yang aku dapat daripada TikTok. Kalau kamu mau beli, aku ada letak link dia juga. Kalau kamu perasan, keyboard ni aku sudah tukar keypad dia. Aku guna puding supaya lebih cantik lah warna lampu tu. Gaming chair yang aku pilih ini sebab kebanyakannya penghantaran ke Sabah tidak available, jadi aku rasa ini paling okey lah. Kalau ikutkan hati, aku suka yang ada lampu-lampu tu, tapi masalahnya penghantaran ke Sabah terlalu mahal, jadi aku rasa ini berbaloi lah sebab penghantaran dia murah. Kerusi ni kamu boleh baring sehingga 90 darjah. Okey, ada adjust juga di sana, itu untuk kasih tinggi dan kasih rendah. Lepas tu dia ada leg press. Okay, tinggal tarik dan buka. Tada, macam kerusi klinik gigi.
bantal kecil ni kamu boleh buka, boleh juga pasang. Lepas tu dia ada vibrate. Jadi kalau sakit pinggang masa main game tu bolehlah guna ni. Tapi vibrate dia kecil je. Kalau aku, bagi aku tidak rasa, dia macam vibrate telefon tu. Okay, jadi itu bantal kamu boleh pindah pergi bahagian leher. Lepas tu boleh juga letak di bahagian pinggang macam sekarang aku pakai lah. Ambil kau macam aku tunggu doktor gigi. Dadah. Untuk monitor tu aku sudah beli stand dia tapi belum sampai lagi. Mousepad ni ada 3 mode kamu boleh pilih. Lighting tu pun kamu boleh customize juga. Ni mousepad ni dia anti slip, jadi senanglah kalau kamu main game. Cara install ni mousepad pun dia tidak guna software, kamu perlu plug and play saja. Sangat-sangat simple untuk orang yang macam aku ni yang tidak berapa tahu pasal software, yang tahu main ja. Mouse ni aku pakai hampir sebulan sudah. Memang tidak masalah lah. Kalau kamu cari mouse yang budget-budget, lepas tu ada lampu-lampu, kamu boleh pilih ini. Mouse ni boleh tukar lampu juga ikut kamu punya tema. Kalau yang tengah cari keyboard gaming, kamu boleh beli ini. Sebab yang ini budget punya, aku sudah nampak di channel lain, di YouTube juga. Kamu boleh cek sendiri kalau kamu mau lebih banyak tahu pasal ni keyboard. Sana ada orang ada bagi details. Yang ini pun kamu boleh custom warna dia. Kamu boleh custom, bukan maksud aku tu, kamu boleh custom dia punya lampu tu. Dengan cara dia berkelip-kelip tu, style apa yang kamu mau boleh pilih. Jangan risau, di user manual dia, dia ada bagi tahu cara untuk tukar lampu dia. Dia punya cap ni boleh tukar juga ikut kamu punya design. Macam sekarang ni aku guna puding lah, supaya lampu tu lebih nampak. Untuk semua barang yang aku beli ni, aku puas hati. Semua bertahan sampai sekarang, kecuali yang bagi tahu kan di awal video, yang connector tu aku tidak recommend dengan kamu sebab dia tidak tahan lama. Sekejap je dia sudah meletup. So ini sajalah yang aku mau share dengan kamu guys. Thank you yang tengok sampai habis. I see you guys on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.